Hai, kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan proyek membaiki dunia dari kumpulan kami. Berikut merupakan ahli kumpulan-kumpulan kami. Saya, Sinureta, Ana, Farisha, Dia, Ikram, Afifah, dan Izati. Aspek keselamatan merupakan aspek yang terpenting bagi setiap individu. Namun, kami telah mengesan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek keselamatan, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan wanita dan juga warga emas. Pernyataan masalah kami ialah, yang pertama, ciri-ciri keselamatan emergency call yang ada pada telefon pintar tidak efektif untuk digunakan pada masa kecemasan. Ia mengambil masa yang panjang untuk menyambungkan talian kepada pihak yang berkenaan. Kedua, pihak berkenaan seperti balai polis mengambil masa yang lama untuk meminta keterangan daripada pelapor, contohnya lokasi, maklumat diri dan sebagainya. Yang ketiga, pada masa-masa kecemasan, pelapor tidak akan mempunyai masa yang panjang untuk meminta pertolongan. Oleh hal yang demikian, satu aplikasi yang mudah, cepat dan efektif diperlukan. Empat, individu, terutamanya kaum wanita dan warga emas tidak dapat melindungi diri ketika berada dalam bahaya. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh menjamin keselamatan diri kita tidak kira di mana kita berada. Walaupun pada saat itu contohnya kita berada di rumah, boleh jadi sahaja akan ada pencuri yang pecah masuk ke dalam rumah kita. Jadi, kumpulan kami telah bersepakat untuk membina prototip aplikasi yang dinamakan sebagai aplikasi With You. Ianya akan berfungsi sebagai tracker jika pengguna tersebut berasa dirinya dalam keadaan yang bahaya dan boleh terjadi sesuatu kepada individu tersebut. Aplikasi ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpalah mengira jantina dan umur. Ini kerana bahaya boleh ditimpa oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Aplikasi With You ini digunakan dengan cara tap sahaja pada simbol aplikasi pada skrin kunci. Tujuan aplikasi ini diletakkan pada skrin kunci adalah kerana mungkin pada saat kecemasan berlaku, individu tersebut tidak mampu berfikir dengan betul dan kelam kabut. Jadi, dengan adanya simbol pada skrin kunci, ianya akan memudahkan individu tersebut untuk terus mendapatkan bantuan. Cara menggunakannya adalah, satu tab menunjukkan individu tersebut merasakan bahawa diri mereka di dalam bahaya. Yang kedua, cara sapu ke atas atau swipe up menandakan individu tersebut memang berada dalam keadaan bahaya. Dan yang terakhir adalah, tahan selama 10 saat atau 10 seconds hold pada simbol tersebut bagi menandakan diri individu sudah selamat dan tidak berada di dalam bahaya. Setiap tab ini akan menghantar isyarat kecemasan pada balai polis yang terdekat. Harapan kami dalam membina aplikasi Wifi ini adalah untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih selamat kepada setiap individu. Terdapat beberapa langkah yang diambil untuk membina aplikasi ini. Langkah yang pertama adalah mencari idea dan membuat lakaran, di mana gambaran keseluruhan projek diberikan dan lakaran idea aplikasi juga diberikan. Yang kedua, reka bentuk aplikasi, di mana kami membuat reka bentuk grafik aplikasi tersebut. Yang ketiga, iaitu perancangan projek, di mana kami merancang skop kerja, kos pengeluaran dan penciptaan aplikasi secara maya. Disebabkan penciptaan aplikasi yang sebenar memakan kos yang tinggi dan juga kekurangan sumber, kami membuat keputusan untuk mencipta prototipe sahaja. Dan yang terakhir, fasa mencipta prototipe ataupun mock-up, di mana kami membuat lakaran kasar tentang layout, user interface dan juga aliran aplikasi. Kos penghasilan produk bagi aplikasi With You ini terbagi kepada dua, iaitu kos pembangunan aplikasi With You dan juga kos penyelenggaraan aplikasi With You. Yang pertama ialah kos pembangunan ataupun pembinaan aplikasi With You. Yang pertama ialah penyediaan kertas kerja berjumlah RM1,000, yang mana penyediaan kertas kerja ini ialah memerlukan kepada tenaga pakar untuk tujuan nasihat ataupun tunjuk ajar dalam menghasilkan satu kertas kerja yang baik. Seterusnya ialah penyediaan storyboard berjumlah RM1,000 juga, yang mana memerlukan kepada tenaga pakar juga dalam memberi nasihat ataupun tunjuk ajar dalam merangka proses ataupun langkah-langkah penghasilan aplikasi ini dengan baik. Seterusnya ialah kos pengatur caraan ataupun programmer berjumlah RM10,000,
Jadi programmer ni ialah seseorang yang memiliki kemampuan ataupun skill menulis ataupun merancang kod-kod program ataupun sintaks komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer seperti Java, PHP, JavaScript dan lain-lain. Seterusnya ialah perisian Visual Studio Code berjumlah RM3,000. Jadi Visual Code ni ialah secara ringkasnya berfungsi sebagai ianya tidak memerlukan masa ataupun tempoh menunggu yang lama untuk memulakan aplikasi tersebut. Memandangkan aplikasi Visual ini juga ialah matlamatnya adalah sebagai untuk membantu individu-individu yang dalam keadaan bahaya untuk mendapatkan bantuan dalam keadaan yang segera. Jadi ianya perlu untuk ketangkasan ataupun kecekapan aplikasi ini dalam mendapatkan bantuan dengan cepatlah. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos pembangunan aplikasi Visual ini ialah sebanyak RM15,000. Seterusnya ialah kos penyelenggaraan aplikasi, yang mana kos penyelenggaraan aplikasi ini telah dinilai ataupun telah dikira dalam bulanan, yang mana yang pertama ialah penyelenggaraan ataupun kemaskini data, iaitu sebanyak RM1,000. Jadi aplikasi ini juga memerlukan kepada proses selenggara ataupun kemaskini data-data pengguna aplikasi untuk sebagai tujuan kegunaan badan-badan keselamatan lah, sebagai contoh polis dan sebagainya. Ia juga untuk bertujuan sebagai penambahbaikan yang telah diberikan kepada pelanggan-pelanggan lah. Jadi seterusnya ialah perkhidmatan pengembangan kitaran penuh RM3,000. Jadi perkhidmatan pengembangan kitaran penuh ialah secara ringkasnya bertujuan sebagai proses menguji aplikasi tersebut sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan seterusnya ialah pengiklanan berjumlah RM2,000, di mana kami menggunakan pengiklanan ini sebagai platform untuk menyebarluaskan lagi kebaikan aplikasi Visual ini kepada orang awam dan juga masyarakat. Jadi antara platform yang kami gunakan adalah platform YouTube dan juga Instagram. Jadi jumlah keseluruhan bagi penyelenggaraan, kos penyelenggaraan adalah sebanyak RM6,000 setiap bulan ataupun bulanan. Bagi projek yang kami bangunkan ini, terdapat beberapa halangan yang dihadapi. Antaranya ialah telefon pintar mungkin kehabisan bateri dan pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi ini apabila diperlukan. Selain itu, membangunkan aplikasi ini juga memerlukan modal yang sangat tinggi kerana perlu membayar wang pendaftaran kepada gedung aplikasi seperti Google Play Store untuk melancarkan aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi ini turut memerlukan individu yang berkemahiran tinggi dalam membangun dan menyelia aplikasi ini kerana banyak ciri aplikasi yang perlu direka dan dipertimbangkan mengikut kesesuaian pengguna masa kini. Ini adalah antara gambar prototipe produk kami yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Kesimpulan bagi projek membaiki dunia, iaitu kami membuat aplikasi With You ini, iaitu bertujuan bagi mengesan situasi individu yang sedang mengalami bahaya bagi mendapatkan bantuan dengan kadar segera. Kelebihan, terdapat 3 kelebihan dalam menggunakan aplikasi ini. Yang pertama iaitu mudah dan senang digunakan kepada warga emas yang susah untuk ataupun yang tidak mahir dalam menggunakan penggunaan digital. Dan yang kedua, berkeperluan dan berkepentingan kepada golongan wanita dan warga emas bagi melindungi diri mereka. Okay, dan yang terakhir, cepat dan pantas untuk menghubungi terus kepada pihak perkhidmatan kecemasan yang berdekatan. Pihak perkhidmatan kecemasan ini membantu untuk menghubungi sama ada pihak hospital ataupun pihak polis bagi mendapat bantuan kepada seseorang ataupun individu. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana aplikasi ini berfungsi dan juga perlu diingatkan bahwa ini hanyalah prototipe dan bukan aplikasi sebenar. Jadi, dari sini ada dua butang, yaitu login dengan sign up. Pengguna baru boleh tekan butang sign up, manakala yang sudah ada account boleh terus login. Jadi, untuk pengguna baru,
Mereka patut mengisi maklumat diri mereka seperti nama penuh, nomor IC, alamat, nomor telepon. Tidak lupa juga, mereka juga patut mengisi emergency contact ataupun nomor kecemasan yang boleh dihubungi sekiranya ada perkara buruk berlaku seperti ahli keluarga dan juga ibu bapa. Seterusnya, boleh tulis alamat email dan juga password untuk akaun baru. Seterusnya, orang itu jika boleh harus mengisi maklumat kesehatan supaya status kesehatan terkini seseorang itu dapat diketahui. Sebagai contoh, seperti apa yang kita lihat dari sini adalah kumpulan darah, penyakit yang dihadapi, ubat yang sedang diambil, dan juga masalah energi. Selepas itu, sekiranya seseorang itu ada insurans kesehatan, mereka juga dikehendaki untuk mengisi maklumat tersebut. Company name, member name, ID number ataupun member ID, dan juga group. Selepas itu, memohon kebenaran untuk akses lokasi terkini dan juga memohon kebenaran untuk shortcut yang akan diletakkan sama ada di home screen sahaja atau di lock screen. Akhirnya kita pergi ke bahagian yang utama, iaitu butang preview. Fungsi butang ini ada tiga, di mana seperti yang kita lihat di sana adalah one tap bermakna I think I'm in danger, slide up adalah I am in danger, lepas tu 10 seconds hold, I am safe. Jadi sekiranya dia berasa bahawa dia di dalam bahaya, dia akan tekan butang ini satu kali lalu keluarlah benda ni. Jadi dari sana kita dapat tengok 5 minit timer. Sekiranya seseorang itu sudah menekan butang review sekali, dia akan diberi 5 minit untuk respon sama ada dia betul-betul dalam keadaan yang tidak selamat ataupun bahaya, atau dia sebenarnya sudah selamat, macam dia berjaya menghindarkan diri dari bahaya. Jadi sekiranya dia tidak selamat, dia slide up, ataupun bila dia selamat, dalam masa 5 minit tu dia akan hold butang tu selama 10 saat. Jadi jika dalam 5 minit tu tiada respon juga, itu bermakna dia betul-betul dalam bahaya. Aplikasi ini akan otomatik bagi notis kecemasan ataupun emergency alert kepada the nearest emergency services sekitar orang tersebut. Jadi mana-mana servis kecemasan yang berdekatan dan available akan mendapat notifikasi bahawa ada orang berada di dalam bahaya. Jadi lokasi seseorang itu yang berada dalam bahaya dapat dikesan walaupun tiada internet ataupun line, kerana fungsi aplikasi ini lebih kurang sama dengan fungsi emergency call yang ada di telefon pintar biasa yang dapat kita lihat di telefon. Ini sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.